ya. Ada. Hah? Saya nggak apa-apa. Eh, coba apa? Aku pikir itu serial. Serial. Enggak. Terus filmnya dia bagus ya, nice. Mantra. Mantra pagi-pagi. Nyoba berenang nih di rumahnya Pangeran Tebet. Wah, ternyata banyak daun. Ternyata banyak daun. Iya, sudah jatuh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Coba deh. Mumpung belum mandi, berenang dulu. Yang sebelah sana yang dalam. Nyelam gua. Cih. Ngebelah daun ya? Iya, Bu. Kaya. Bunga kantil. Enggak, bukan. Ada di pinggir. Sampo mau sampo. Sampo. Selamat pagi Jakarta, siang maksud saya. Serius ini, serius. Ini channel serius ini. 500 meter, belok kiri. Kok malah ada Google Map guys? Kok malah ada Google Map? Ya jadi ini ceritanya saya sama Tinzo ditemenin nyari kos. Mami kos. Cari kos di jalan
daerah Tebet lah pokoknya ya. Daerah Tebet jangan. Jalan apa? Jalan apa? Nanti promosi. Nanti belum di exposure. Oh, belum di exposure. Belum di exposure. Pokoknya lewat ini ada gelar sini lah pokoknya. Saya juga belum tahu. Ya, oh enggak bisa ada Tarundan. Eh. Oh. Hati-hati, Mbak. Bu. Bu. Neng, sus. Ini vlog loh, jangan keceplosan ngomong yang tadi ya. Ini channel pendidikan. Nanti tolong di cut ya. Channel pendidikan ini. Mang education. Lulu semua. Temeni sama Pangeran Tebet cari kos di daerah Tebet. Mami kos. Soalnya insya Allah kalau jadi rezeki kantor saya di daerah Tebet juga. Macet tuh re. Macet cok. Iya cok. Ada lagunya kena copyright termuan tuh. Binus ya? Binus internasional. Bukan yang bukan binus yang dulu. Baru selesai dari Mall FX ya namanya ya. Mall FX ketemu teman lama SMP lagi, Aji sama Rino tuh naik Mercedes Benz E Coupe. Mana tuh hilang tuh. Kita rencana mau ke Senayan makan sate Taichan. Ada wah. Oh udah nggak ada. Masih ada nih. Oh ada Porsche satu itu Porsche. Oke Porsche Boxster. Katanya mau hunting mobil di Senayan. Mobil mewah. Nah, makanya tadi yang ini kayak ikhlas sedan, tapi agak lebih keras dikit. Kalau ini kan masih agak gitu. Maaf. Sih. Coupe. Sasisnya dia sih. Kalau misalnya itu lebih keras tuh wajar, karena kan emang buat performance kan. Wajar sih. Yang kalau gue bilang kurang enak itu adalah gerak suspensinya dia pas lagi lewat nggak imbang antara kanan kiri. Oh oke, guncangannya. Misalnya kayak lewat posisi kiri atau posisi miring, itu kayaknya pas lagi di puncak-puncak tuh begini banget. Kayak gue ya. Bahkan udah ada itu. Apa kalau satu VSI? Iya, misalnya. Aku kalau online shop ke rumahmu. Iya bisa.
guys, kita berada di Paun. Patiunus. Terus ngapain? Ngantri ini. Balik. Oh iya, thank you. Mau nyuci mobil tapi nggak jadi. Awas nabrak, weh. Ini mobil Big Boss, mobil Big Boss. Nabrak bos, loh. Mobil Big Boss yang tau gak dikasih lampu hazard tuh. Iya. Aduh. Fokusnya lagi kamera. Mobil Big Boss mau ditubruk. Terus gimana ini? Jadinya? Nah. Itu nanti depan, Wak. Nanti sabar-sabar. Ini belok kan depan, nanti ke kanan, nanti kanan lagi. Tapi kita enggak. Enggak, kita lurus. Kita lurus nanti kiri. Bener, Mas Long? Oke. Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya, untuk perkembangan channel yang lebih baik. Terima kasih.